Astagfirullahaladzim, itu diapain alis kamu kemana? Kenapa? Dosa kamu. Bodoh amat. Agak suka aku kayak gitu. Ih, kamu kok gak suka aku apa adanya? Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Lutfi Awan. Hari ini aku sama dia itu mau pergi beli makanan ringan. Nah, aku bilang sambil ngonten, tapi nanti aku mau ngerjain dia dulu. Jadi aku mau ngilangin alis aku ini. Sebenarnya tuh ngilangin alis pakai apa sih? Gak tau udah hilang. Jadi aku mau pakai concealer nih. Aku udah punya 2 concealer sama beauty blender. Pokoknya nanti di sini aku pakai yang tebal. Pokoknya biar sampai alis aku itu hilang. Gitu. Aku pengen tahu reaksi dia gimana kalau aku gak ada alisnya gitu kayak Jia. nyambung ya Jia. Gitu. Nih aku mau hapus alis aku dulu. Ini nggak pakai pensil alis. Ini gak pakai pensil alis, cuma alis asli aku aja. Mari kita concealer. Kita tutupin. Mudah-mudahan sih ketutup ya guys. Gue boleh minjem kaca lu gak? Gak mau kaca. Itu HP. Kita tutupin. Apa kita pakai lem? Uhu. Kemarin tuh aku sempet searching gitu. Nah kebetulan dia tuh, ini aku maaf ya recordnya pakai handphone karena kameranya di bawah dia. Karena kameranya di bawah dia, jadi terus nanti dia lagi di rumah, dia di rumah bibinya, nanti jemput aku ke sini udah ngonten. Mudah-mudahan aja dia kagak turun, iya gak? Mudah-mudahan dia gak turun, jadi dia gak ngeliat aku duluan. Ih ngakak banget, beneran gak bohong ini mah. Mana beauty blenderku? Kita blend. Kalau di blend malah hilang bro. Ih lucu banget. Buas. Kita pakai ini yang putih. Kalau yang putih kurang kelihatan ya tuh. Yang tadi aja yang kayak orang perempuan gitu loh. Udah lah punya list. Punya. Abis ini gue hapus kelar. Dia gak punya alis. Haha. Ih serem. Oh gini ya Adela gak punya alis. Lucu banget. Kita rapihin. Selat. Takut keburu dia datang sih sebenarnya. Tambahin gak kata lu? Tambahin yang di depannya masih bayang. Siap tuan. Nah. Yaudah ya, bilang aja alis aku tuh ditipisin gitu ya. Itu nggak bisa. Jangan ditipisin, dikerok sampai alis. Dicukur. Dicukur lah. Oke deh, aku mau lanjut sebelahnya dulu guys. Unten mamang. Guys, ini aku udah selesai. Dua-duanya udah aku hapus. Ngakak banget. Kayak jadi tua ya gak sih, Hiji? Kayak tua. Oke, aku pakai. Aku rapi-rapi dulu pakai kerudung. Lihat arah alis gue hilang kayak dia. Saking. Oh jadi begini ya. Lihat tuh. Ya Allah, aku rapi-rapi dulu. Semoga aja nanti pas aku masuk dia tuh masih on kamera gitu. Oke, kita tunggu Lutfi datang. Kurang gak sih? Cukup ya. Mirip sama dia. Dia coba sini hapus buruan. Iya enak aja lu. Oke kita tunggu Lutfi dulu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue guys, Lutfi Awad. Lumayan trik banget, padahal ini sore hari guys. Ini tuh jam di gue udah mau jam 5 kurang 10. Hari ini gue sama Della mau beli makanan. Untuk bawaan ya, biasa bawaan. Kita mau beli keripik-keripik yang itu loh, makanan-makanan kering. Hari ini gue mau bikin vlognya. Kebetulan berbarengan banget. Almarhumah abah gue masih tahlilan, sekarang malam keempat. Dan Della juga sekarang bentrok karena mau selamatan rumahnya yang baru di Bogor ya. Nah, jadi kita bagi dua, gue ke almarhum abah gue 4 hari.
adalah ke rumah nyokapnya di sana. Jadi gue nggak bisa apa ikut selamatan Bella karena gue harus nemenin malam keempat, jadi kita harus bagi dua. Hari ini gue bikin vlognya, Della udah nyampe di kantor, kebetulan gue dari luar juga guys, dari rumah saudara gue yang di apa namanya itu, yang di Depok, dan Della sudah nyampe di kantor. Wah lumayan ramai di kantor, tumben. Siar ya, mereka anak-anak kantor udah siap-siap mau balik nih karena udah mau jam 5. Kan di kantor gue produktifnya jam 5. Gue berarti nggak harus lama-lama langsung siap-siap. Gue langsung telepon Della karena kita juga buru-buru teman-teman. Kebetulan pasti gue megang kerjaan dan lama. Halo, assalamualaikum. Kamu di kantor apa? Udah kamu masih di bawah? Hah? Apa? Oh ya udah aku di depan ya buruan. Yuk. Halo. Kamu nyambung kan sih? Halo. Aku di depan kantor buruan. Yuk gece. Kita ngejar waktu ya. Jadi sebetulnya gue sekarang dalam keadaan duka karena abah gue ya, yang Della juga udah nganggap seperti kakek sendiri karena kita deket banget, belum lama tuh meninggal. Jam 6 minimal gue harus udah berangkat ke sana teman-teman, karena gue kan bantu di sana ya, bantu-bantu untuk rapiin makanan, rapiin untuk tempat duduk dan lain-lain. Gue cuma ada waktu 30 menit untuk beli makanan ini, makanan kering. A few moments later. Guys, Lutfi udah dateng tapi di depan ada anak kecil, malu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gue malu banget, gak bohong ini mah malu banget beneran deh. Malu banget dong, gimana dong? Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Pasti megang kerjaan, gue kalau dari kantor pasti megang kerjaan guys. Jadi gak bisa gue tuh kalau dari kantor gue pasti megang kerjaan. Assalamualaikum. Lama banget ya. Mana gue juga buru-buru. Kenapa kok mukanya gitu? Gitu sih. Ini diapain? Apanya? Astagfirullahaladzim. Itu diapain? Alis kamu kemana? Oh, alis aku cukur. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dosa kamu. Bodoh amat. Astagfirullahaladzim. Botak banget. Ya Allah. Ya Allah. Kamu ngikutin siapa sih? Gak apa-apa gimana? Aku ini lupa aku pakai alis. Harusnya tuh aku cukur, terus aku pakai alis pensil alis biasa. Kapan kamu cukur? Tadi malam. Astagfirullahaladzim. Kagak boleh itu. Emang kenapa? Gak boleh. Sulam alis kan namanya? Bukan. Cukur alis. Boleh nggak sih? Emang nggak boleh. Tuh kan kamu ngapain nyukur? Ya Allah, tak begitu. Aduh, banyak banget orang-orang yang pakai alis cakep banget kayak dibingkai gitu. Sedangkan aku susah karena balak. Banyak bulu-bulu alisnya. Lebih natural begitu, aku lebih suka kayak gitu daripada kayak gini. Bukan. Kayak gini aja nih gitu tuh. Terus gitu gimana? Ya udah sekarang udah terlanjur, kamu pakai aja alisnya. Udah buruan pakai. Enggak bawa. Ah. Kayak gini jalan. Ya emang kenapa? Nangin apaan sih? Astagfirullah. Ayo iya. Ini mau aja buruan. Pak, sana. Ini dulu pakai dulu. Udah terlanjur motong begitu terus kagak pakai lagi. Bawa dia. Tadi kamu enggak ngeliat tuyul? Enggak, aku enggak bisa lihat tuyul. Kalau orang kalau kagak alisnya bisa ngeliat tuyul. Udah sana, sekarang kamu minjem alis dia baru masuk lagi mobil. Sok mangga. Enggak bawa dia. Tadi juga aku udah mau pakai kan aku lupa. Kata Koji, abis potong alis abis cukur alis lupa kalau udah nggak punya alis, jadi main berangkat aja belum bingkai alis. Oh sampai sini aku minjem sama Jiji nggak ada. Dengerin ya, kamu nyukur alis aja itu udah salah, nggak boleh. Ya Allah, kalau cukur alis aku lebih tapi suka kamu suka kagak bisa tumbuhin nggak tuh alis. Nggak mau tahu aku kagak suka aku kayak gitu. Kamu kok nggak suka aku apa adanya. Kalau kamu kayak gini, kamu tuh tidak bersyukur apa yang kamu punya, bukan apa adanya. Ada apanya itu mah? Itu kan biar bagus. Aku bingkai alisnya biar nggak ada bulu-bulunya. Gak. Biar cantik. Jadi teman-teman aku gitu. Kamu ya Allah.
botak begitu. Emang kamu pede? Enggak. Kamu salah banget tuh sampai dipotong. Dipotong kayak gini. Enggak, dicukur. Tapi kayak ada masih bulu-bulu dikit gitu. Iya, tapi dikit dong. Bukan begini. Wow. Ada sisa-sisa dikit gitu. Sayang aku kakak. Ya Allah. Iya, takut di situ. Terus gitu gimana? Dosa kamu. Iya, dosa ya. Boleh ya. Enggak jelas. Oh, aku cuma ngeprank doang kok. Ngeprank apa? Alis aku dicukur. Tapi beneran dicukurnya. Kak, ada prank-prank yang kalau begitu dosa. Udah. Tolong, yang ini bisa dihapus, yang ini bisa dihapus. Ya Allah, nih coba kamu hapus. Tahu nggak sih? Aku di kamera kayak orang punya penyakit. Nih kayak kamu tahu nggak sih kucing yang kagak ada bulunya tuh geli tau di pegangnya. Ini kamu kayak megang cicak kagak ada bulunya geli nggak sih? Kamu suka nggak pegang yang geli? Ini ngakak banget deh. Kamu tuh ih nggak boleh tahu cukur-cukur kayak gitu. Ih ya lihat. Ih najong. Ini bisa dihapus kok guys. Kamu cuma ngeprank doang bayaran. Kamu lihat. Tapi beneran kamu gunting gitu kan? Enggak. Itu tipis banget. Ini aku pakein concealer. Namanya concealer. Oke, ada penghapusan enggak? Ada apa gitu? Enggak ada lah. Pakai apa ya dong? Nih aku mau nunjukin nih sama kamu. Mana coba? Hapusnya nih. Itu masih ada bulu-bulunya loh. Iya, sedikit. Tapi dicukur enggak? Enggak. Bohong. Tidak sampai. Enggak mau geli. Kamu hapus dulu biar ada bulunya kelihatan hitam-hitam. Ini ada. Ini ada bulu-bulu. Kamu tahu enggak sih kayak pegang cicak kagak ada bulunya coba kamu pegang. Ini. Iya makanya coba hapus dulu. Ya aku hapus ya ujungnya. Kamu enggak suka kayak gitu? Tuh. Mana? Masih coba lagi. Oh iya. Tuh, nongol hitam-hitam. Botak banget ya, kamu kalau aku begini suka gak? Gak, aku gak suka. Kata Gio, kayak Gio gitu. Kayak gue deh gitu. Senang dia ada temennya. Tuh, lihat tuh aku hapus lagi. Tuh. Aku gak suka tau gak sih. Tuh ada kan tuh. Gak ada, dikit dong sih. Coba hapus lagi deh. Sebelah. Iya gininya. Yaudah nih hapus. Gak mau ah, kamu aja. Kamu aja. Yaudah sini pinjam baju. Jangan kotor. Kayak apa dong? Baju kamu. Enggak boleh. Iya yeah, kan? Tuh, ya kan? Ingat sih ya, coba sampai hilang gitu. Udah gitu aja, yuk awas kamu. Awas kamu. Jangan, ya. Berani gak? Ya, aku hapus ya. Nah gitu. Ih, sumpah aku takut banget kamu motong-motong alis gitu. Ini alis asli aku. Senang. Cantik belok kanan, apa cantik? Iya, yeah, cantik yang gitu. Mana? Sini. Tadi kok tak aku berhasil. Ya udah. Guys, ditunggu video gua selanjutnya. Tapi ini kayaknya bakal jadi 2 part deh. Soalnya udah 11 menit aku ngobrolinnya itu. Ya udah, oke deh guys. Terima kasih telah. Tadi aku agak mau jalan karena udah ngeliat kayak gitu aku malas banget. Padahal tadi buru-buru deadline. Terus pas ngeliat ini alis bohongan? Ya udah, alhamdulillah. Tenang, aku tenang. Rambut aku masih basah tuh. Aku malu juga kali nanti kalau abis mandi atau bangun tidur atau belum make up atau bikin tutorial make up alis belum ada. Kayak gitu, botak malu. Ya udah guys, nanti ditunggu video part 2-nya ya, karena ini bakal jadi 2 part. Dan kalian follow Instagram gue di @awan_dela_di_aprili di bawah sini ya. Atau jangan lupa kalian follow brand-brand kita di bawah sini. Yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu, kita menuju 2 juta subscriber. Yeay. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Bye bye, assalamualaikum, next time.